Hello kawan, mesin palsu betul perlu cuci ke? Sifu-sifu, tengah main apa tu? Mesin palsu? Boleh tolong ajar tak macam mana nak cuci mesin palsu? Oh, boleh, okey. Kalau you tanya saya macam mana cuci mesin palsu, okey, saya ajar lah. Kadang-kadang mesin palsu sudah lama you tengok, tak lama dia akan sangat kotor. Tapi you luar tak nampak. Nah, setelah you cuci palsu, okey, you nampak banyak kotoran. Okey, sekarang saya kongsi ilmu lah macam mana cuci mesin palsu. Kalau sini tepi ada grip, you kena ambil keluar. Okey, sulap buka skru. Ini saya kasih naik. Okey, macam ni lah. Ini jangan tercapu loh. Kalau tercapu, you kena pasang balik lah. Oh. Okey, sulap naik. Okay, buka sini punya cover. Atau penutup lah. Buka sini punya skru. Ah, sini pun ada skru. Okey, dia sini ada grip. Nampak? Sini ada grip, boleh buka. Okey, sini pun ada grip, boleh buka. Semua klip kasih buka ke atas. Okey, setelah buka macam ni, mau macam mana? Saya kena buka sini. Okay, sini pusetter saya kena buka. Okey, sudah buka ini, saya buka ini skru, nampak atau skru. Okey, saya buka skru dulu. Ini tengok hitam banyak kotor. Okey. Saya sudah buka skru. Longgarkan. Okey, boleh kasih naik atas. Kalau tak boleh naik atas, you kena boleh ikat skru nanti tarik dia lah. Wah, banyak kotor. Okey, setelah buka itu pulsator, sini nak kena buka. Macam mana? Okay. Sekarang kena guna ini kepala yang sama. Kalau you nak buka, mesti kena ini loh, kena ngam dia punya size. Okay. Mungkin ada orang akan tanya lah, ini berapa size lah. Okay, 38, boleh nampak jelas. Macam ni lah, saya masuk. Okay, tengok guna ini. Guna ini, okay. So, kena buka. Kalau buka, kena seorang tahan loh. Okay, nampak? Satu orang tahan, satu orang pusing. Ya. Okey, kalau tangan tak cukup kuat, tak boleh buka sebab kadang-kadang dia sudah sangat ketat. Kadang-kadang kalau dia sudah sangat ketat, tangan tak boleh, terpaksa guna inilah.